keindahan Taman Nasional Boganinani Wartabone, rasanya tidak afdol jika kita melewatkan sisi lain dari kawasan ini yang berada di Kabupaten Bolaang Mongondo. Dari Gorontalo diperlukan waktu 5-6 jam berkendara dengan kendaraan roda 4. Oh ya, nama Taman Nasional Boganinani Wartabone ini diambil dari nama tokoh masing-masing daerah. Jika di Gorontalo kita sangat mengenal Nani Wartabone, di Bolaang Mongondo ada Bogani. Konon, kedua tokoh ini memiliki hubungan persahabatan yang kuat di zamannya. Bolaang Mongondo terkenal dengan masyarakatnya yang ramah dan sopan. Keramahan masyarakat di sini akan membawa kita bertemu salah satu surga tersembunyi, Taman Nasional Boganinani Wartabone, yang syarat dengan sejarah, yaitu kubur tebing atau tebing batu berkamar.